semua, kita kembali dalam rancangan Musika bersama saya, Marsha Milan. Dan untuk episod kali ini, kita akan bawakan kepada anda seorang penyanyi dari Keningau. Dan beliau juga merupakan graduan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Beliau memulakan kerjaya nyanyiannya di tahun 2012 dan pernah juga menyertai beberapa pertandingan anjuran RTM seperti Bintang Klasik RTM, Bintang Remaja RTM. Dah boleh agak dah siapa? Kalau dah boleh agak tapi nak tahu juga, jangan ke mana-mana. Terus bersama saya dalam Musika. Darah seni yang mengalir dalam dirinya membuatkan Santina Ramli aktif dalam bidang nyanyian. Menurut Santiana, pendorong utama beliau dalam kerjaya nyanyian adalah ayahnya sendiri. Malahan, adik-beradiknya yang lain turut terlibat dalam bidang muzik ini. Dan menariknya, Santiana sendiri mempunyai kumpulan basker bersama adik-beradiknya yang diberi nama Keningau Basker. Saya melibatkan diri dalam bidang nyanyian pada tahun 2010. Bermula nyanyi dengan pertandingan. Dia lebih kepada pertandingan yang dianjurkan oleh RTM. Saya mula dengan Bintang Remaja dan pada tahun seterusnya juga yang sama, sampai ke pencapaian tertinggi adalah Bintang Klasik pada tahun 2012. Dan selepas itu terus bergiat aktif dalam nyanyian, khususnya di Sabah. Yang paling saya rasa paling membawa banyak pengajaran ataupun pengalaman yang banyak adalah yang terbesar adalah Bintang Klasik. Selain itu juga rasanya yang kedua adalah pertandingan yang lebih berfokus kepada aktiviti kumpulan, iaitu nasyid sendiri. Saya sangat aktif dalam pertandingan nasyid, bermula di khususnya untuk anjuran IPTA. Tapi yang terbesar adalah Festival Nasyid Kebangsaan anjuran JAKIM. Buat yang tidak tahu, Santina sebenarnya pernah menyertai pertandingan nasyid dan pernah menjadi johan nasyid di Festival Nasyid Kebangsaan Anjuran JAKIM pada tahun 2012. Dan beliau juga pernah memenangi solo nasyid terbaik di Festival Kesenian Islam Antarabangsa IPTA pada tahun 2014. Jadi mari kita saksikan music video lagu Seorangan yang bertemakan ketuhanan yang dinyanyikan oleh Santina Ramli. Sahilan, tiada arah tujuan.
Sahaja pandai menyanyi tapi juga pandai dalam penciptaan lagu. Dan selain itu, beliau juga terlibat dalam pengucapan awam, pidato, debat dan juga pengacaraan rasmi. Jadi kalau ada siapa-siapa yang mau buat majlis tapi tak tahu siapa mau panggil, panggil saja si Santiana, pandai dia mengacara itu. Bagi Santiana, segalanya bermula apabila beliau berada di IPG kerana di situlah beliau mula giat untuk aktif menyertai mana-mana pertandingan nyanyian. Jika sebelum ini beliau hanyalah menyanyi untuk diperdengarkan kepada diri sendiri, kini Santiana sendiri sudah mengeluarkan beberapa lagu single yang berjaya dirakamkan. Antaranya ialah Sepanjang Usia, Makrifat, Luka dan Keseorangan. Bermula dari tahun 2012 sampai 2016, saya sebenarnya memang bergerak sendiri dan saya bersyukur kerana pada ketika itu saya bertemu dengan orang-orang yang terlibat dengan lagu Sepanjang Usia, Luka dan juga Keseorangan ini. Mereka mengeluarkan bajet, maksudnya kita share bajet ataupun kita gerak sendiri untuk hasilkan lagu-lagu ini, tiga-tiga lagu ini. Dan pada tahun 2016 penghujung masuk ke tahun 2017, saya pun membuat keputusan memilih untuk berada di satu management, iaitu sebuah record label yang diberi nama Newborn Music. Sebenarnya berasal dari Sabah, based in Sabah, berfokuskan kepada industri di Sabah. Menurut Santiana, penyertaan beliau dalam Anugerah Carta Lagu Artis Sabah sudah bermula sejak tahun 2015 lagi. Pada awal penyertaan di Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-8, beliau berduet bersama Fanzi Fuji menerusi lagu Sepanjang Usia, dan untuk musim ke-12 pada tahun 2019, Santiana sekali lagi mencipta rekod apabila beliau menjuarai juara Carta Lagu Artis Sabah menerusi lagu Keseorangan. Bukan itu saja, Santiana juga dinobatkan persembahan terbaik pada malam kemenangan itu. Saya dapat di situ, inilah peluang kepada kami sebagai penggiat seni, saya selaku pengubah lagu, cuba untuk memikirkan, mencari idea-idea untuk meningkatkan lagi kualiti lagu-lagu yang di Sabah ini. Seperti mana yang kita tahu, artis-artis di Sabah ini sebenarnya ramai yang berbakat. Tapi dengan adanya anjuran seperti Carta Lagu Artis Tempatan Sabah ini, memberi ruang kepada kami dan artis-artis di sini. Bidang muzik semakin berkembang dengan kehadiran pendatang-pendatang baru dari pelbagai medium. Dan bukan sahaja dari rancangan Rata TV, tetapi juga dari media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, macam-macam caralah untuk mempopularkan seseorang. Dan dari sinilah sebenarnya Santiana menggunakan platform untuk memperkenalkan bakat nyanyian beliau kepada peminatnya walaupun beliau sibuk mengajar di sekolah. Dan jika ada masa ke lapangan, beliau tidak akan menolak undangan nyanyian di mana-mana majlis sekitar Sabah. Jadi untuk music video yang seterusnya, sebuah lagu hasil ciptaan sepenuhnya oleh Omar Hasim dengan tajuknya Firasat, nyanyian Santiana Ramli. Sehingga ke hari ini, Omar Hasim masih lagi membuat lagu untuk dinyanyikan oleh Santiana, iaitu Hipokrit dan Aku Wanita. Lagu tu pengalaman seorang ya, seseorang kawan saya dekat KL. Dia seorang lelaki. Jadi perempuan tu memang jenis yang apa? Jenis yang suka shopping apa semua, tapi dia suka perempuan tu. Jadi dia pun kadang-kadang dia kejar perempuan tu dekat tempat kerja. Jadi
Saya pun ada dapat ilham tu memang daripada seorang lelaki yang pemalu dengan perempuan yang jenis yang suka shopping apa semua. Jadi penceritaan-cerita tu memang penceritaan lagu tu memang untuk kau pengalaman seseorang lah. Berhenti kau pun terhenti saat
Betapa seriusnya Santiana di dalam bidang nyanyian. Beliau telah mencabar vokalnya untuk menyanyikan lagu yang berkonsepkan pop R&B. Ha, dan lagunya bertajuk Luka, iaitu sebuah lagu duet bersama dengan Adin Hans. Dan gabungan vokal beliau bersama dengan Adin Hans telah mencatat sejarah apabila mereka memenangi persembahan terbaik di dalam carta lagu Artis Sabah musim yang ke-11 pada tahun 2018. Kejayaan Santiana tidak akan bermakna tanpa restu daripada orang tuanya. Bertuahnya Santiana dalam setiap langkah kariernya sering diiring doa oleh seluruh ahli keluarganya yang sentiasa menyokong Santiana. Saya gembira melihat dia di pentas beraksi mana-mana saja, dari segi akademik, segi nyanyian, saya sentiasa ada. Kejayaan dia semakin meningkat. Saya sangat gembiralah dan penuh harapan dan sokongan dengan dia semua. Kita telah pun mengenali serba sedikit tentang Santiana Ramli. Dan seperti biasa dalam segmen Artis Dalam Kenangan, kita akan bersama dengan seorang lagi legenda muzik tanah air kita, iaitu Allahyarham Sheikh Salim bin Sheikh Al-Mahrus ataupun lebih dikenali sebagai SM Salim. Beliau merupakan orang yang kedua mendapat gelaran Tan Sri selepas Allahyarham P. Ramli dalam bidang seni. Jadi mari kita tanya Santiana, kenal atau tidak dengan Allahyarham SM Salim? Allahyarham SM Salim adalah seorang penggiat seni yang bersifat pejuang. Bagaimana beliau memperjuangkan karya-karya ataupun seni, budaya dan juga warisan khususnya Melayu. Sebagai seorang peminat ataupun penggiat lagu-lagu asli sendiri dan juga lagu-lagu klasik, beliau adalah contoh yang terbaik, kerana beliau bukan sahaja menyanyikan lagu-lagu yang berirama ataupun berkonsepkan asli dan juga klasik yang memperjuangkan keindahan budaya kita sendiri, tetapi beliau juga seorang pengubah lagu, seorang penggiat seni yang saya kira mempunyai disiplin yang cukup tinggi. Jadi tidak mustahil beliau menjadi salah seorang kegemaran dan sentiasa menjadi ingatan sepanjang zaman. Mustahillah yang di luar sana tidak mengenali dengan Allahyarham SM Salim dengan lagunya Kulitnya Bersih, Hati Pun Bersih, Budi Yang Baik, Hatinya Pengasih. Ternyanyi pula kita dekat sini. Tapi macam itulah Santiana. Ha, pandai mengenali tokoh-tokoh kita. Bukan saja pandai menyanyi tapi mengenali legenda muzik tanah air kita. Seperti rakan artis Sabah yang lain, Santiana juga menyimpan impian untuk melebarkan bakatnya ke semenanjung dan berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi yang mempunyai nama besar dalam industri muzik tanah air. Perancangan, insyaAllah saya akan terus bergiat dari segi nyanyian, dari segi penciptaan lagu dan juga penulisan lirik. Dan perancangan saya tidak mahu orang cakap limit myself untuk satu genre sahaja. Saya ingin mencuba pelbagai genre yang lain dan kalau boleh mengembangkan sayap. Dan kalau boleh lagi sampai ke luar negara. Ha, itu adalah aim yang saya mungkin cukup besar dan cukup tidak realistik mungkin, tetapi tidak mustahil untuk kita memperjuangkan sesuatu yang cukup penting. Dan perancangan yang terkini, saya masih lagi bersama dengan Newborn Music untuk orang cakap perancangan kerjaya saya sendiri. Dan insyaAllah kita akan lihat macam mana perkembangan saya nanti. Jadi untuk anda yang di luar sana, mesti follow saya tahu untuk tahu perkembangan terkini. Dan perancangan saya lebih update di social media dan lebih kepada surprise. Ramai legenda lain dah pergi meninggalkan kita, tetapi lagu mereka tetap mengisi halwa telinga peminat yang masih menghargai karya mereka.
Dan sebenarnya banyak yang Marsha nak kongsikan kepada anda, tapi masa mencemburui kita. Jadi buat Santiana, semoga Santiana terus sukses dan terus bersinar seperti bintang. Jadi kita jumpa lagi dalam Musica di episod yang akan datang. Saya Marsha Milan. Assalamualaikum.